Hai Cinta, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Resep Dapur Kita. Video kali ini aku mau bikin resep yang ada di kulkas aku. Kebetulan aku punya udang yang kecil-kecil banget. Jadi aku mau bikin yang simple, cukup dengan dua bumbu aja, yaitu asam sama garam aja. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita lihat bagaimana cara pembuatannya yuk. Siapkan 200 gram udang ukuran kecil, lalu asam. Ini pakai 2 sendok makan, dicairkan dengan 5 sendok makan air mineral. Masukkan sedikit garam, kira-kira setengah sendok teh aja. Aduk asamnya. Masukkan udang. Lalu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Untuk ukuran udang, aku sarankan memakai udang ukuran kecil karena kalau pakai udang kecil, asamnya lebih menyerap. Ini sudah selesai diaduk, lalu tutup. Masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Sambil menunggu, akan siapkan sausnya. Untuk sausnya, siapkan 50 ml air. Lalu masukkan 3 sendok makan saus sambal. Aduk dengan rata. Masukkan garam sedikit aja, lalu gula 1 sendok teh, aduk lagi. Selanjutnya panaskan teflon. Panaskan minyak, sedikit aja minyaknya, gak usah terlalu banyak. Setelah minyak panas, kita boleh keluarkan udang yang tadi ditaruh di dalam kulkas. Lalu goreng dengan api kecil. Goreng aja semuanya sampai habis. Oke, ini sudah selesai. Aku akan angkat, disaring semuanya, tapi jangan sampai keambil asemnya ya, udangnya aja. Next step, siapkan nasi. Aku bentuk biar cantik, taruh di atas piring. Masukkan udangnya. Selesai. Ini dinikmati dengan sambal gini aja udah enak banget. Jangan lupa kalau kalian suka, klik like, subscribe. Sampai jumpa di next video aku selanjutnya. Bye bye.